Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ini adalah bab 2. Okey, untuk matematik tingkatan 2, pemfaktoran dan pecahan algebra. Okey, tajuk ini adalah salah satu tajuk yang sangat penting dalam matematik. Okey, bukan sahaja matematik PT3 tetapi akan dibawa sehinggalah SPM. Okey, tajuk ini dia banyak berkait dengan tajuk-tajuk lain. Okey, yang memerlukan awak menggunakan kemahiran pemfaktoran dan juga algebra. Okey, untuk subtopik pertama 2.1 iaitu kembangan. Okey, kembangan ungkapan algebra. Okey, kita lihat contoh 1, kembangkan setiap ungkapan berikut. Okey, kalau kita lihat ni 6 3 tambah 4W. Okey, macam mana kita nak selesaikan ni? Okey, nombor yang di luar kita harus darabkan dengan yang dalam. Okey, yang pertama ni cikgu bawa 6 darab 3. Okey, jadi terus tulis bila awak buat anak panah, terus tulis supaya tidak keliru. 6 darab 3 dapat 18. Okey, kemudian okey, dari 6 sekali lagi darab dengan 4W. Okey, harus diingat, darabkan sekali dengan tanda positif di depan sebutan ini. Okey, depan sebutan ada tambah. Jadi, barulah dapat 6 darab 4 tambah 24W. Okey? Okey, seterusnya kita lihat B. Okey, yang ini A. Okey, untuk B, sama juga 3R darab R. Okey, jadi dapat 3R kuasa 2. Kemudian 3R darab negatif 2S. Okey, jadi dapat negatif 6RS. Okey, untuk permulaan, kamu perlu lukis anak panah ini supaya tidak melakukan kesilapan. Okey, cara lukisnya pula. Okey, macam tengok C ni ya. Cikgu tunjuk sekali lagi. Negatif 5B darab A. Terus tulis jawapannya. Negatif 5BA. Okey, awak juga boleh tulis sebagai negatif 5AB. Tak ada masalah. Kemudian dari negatif 5, bawa pula darab dengan positif 3. Jadi dapat negatif 15B. Okey? Itu saja. Okey? Senang saja ni. Okey, kemudian kita pergi D. Okey, tengok D ya. D pun sama. Saya buat anak panah, saya terus tulis jawapannya. Okey, ini negatif 2/3Y darab 9Y. Kalau tak pasti, keluarkan. Negatif 2/3Y darab 9Y. Okey. Dan bila dikeluarkan, ianya lebih nampak, kan? Okey. Jadi sekarang, saya potong 9 boleh bahagi 3. Jadi sini tinggal 3. Negatif 2 darab positif. Jawapan negatif. Saya tulis siap dulu. Kemudian 2 darab 3 sama dengan 6. Dan Y darab Y adalah Y kuasa 2. Okey. Jadi, barulah tulis jawapan kat sini. Negatif 6Y kuasa 2. Okey, ini baru yang pertama. Kemudian yang kedua, sama juga. Negatif 2/3Y darab pula negatif 3Z. Okey. Okey, cikgu tunjukkan di luar juga. Negatif 2Y/3 darab negatif 3Z. Okey, harus diingat bawa sekali dengan tanda positif ataupun negatif di depan sebutan ini. Okey, jadi sekarang 3 dengan 3 kita boleh potong. Okey, habis. Okey, tengok sekarang. Nombor negatif darab nombor negatif. Jadi, jawapannya mesti positif. Okey. Kemudian dekat sini cuma tinggal 1, kan? Okey. Jadi, nombornya 2 darab 1 dapat 2.
dan hurufnya Y dan juga Z. Okey, tulis sini. Tambah 2YZ. Okey. Kemudian yang last sekali, sama juga dari ni. Okey, bawa darab 6X. Okey, juga cikgu tulis dekat luar. Negatif 2Y per 3 darab 6X. Okey, tadi tersebut Z eh. Okey, X eh. Okey, sekarang apa yang boleh dipotong adalah 6 dengan 3. Ini jadi 2. Okey, sekarang nombor negatif. Tengok ada negatif. Yang ini positif. Jadi jawapan negatif darab positif. Jawapannya adalah negatif kan? Okey, nombor 2 darab 2, 4. Okey, last hurufnya pula YX. Okey, kita tulis X dululah baru Y. Kalau tulis Y dulu pun, Y dulu baru X pun betul. Tak ada masalah. Jadi kat sini 4X, Y. Okey, siap. Itu saja. Okey, buat satu-satu. Okey, tunjuk anak panah, tulis jawapan. Okey, supaya tidak tersilap. Okey, antara contoh lain yang cikgu boleh bagi kat sini. Okey, selalunya arahannya kalau dalam soalan PT3, dia kata kembangkan. Perkataan ni lah, kembangkan. Okey, jadi kalau nombor satu ni, okey, cikgu bagi 5. Di dalam ada 2 tambah 3Y. Okey. Kita guna cara sama anak panah tadi. 5 darab 2 dapat 10. Kemudian dari 5 sekali lagi. 5 darab 3Y. Dia bukan 3Y saja ya. Sebenarnya dia darab sekali dengan apa ni, operasi di depan ni. Jadi kalau tambah tak ada masalah sangat. Jadi 15Y. Okey. Siap. Macam tu sahaja. Jangan diselesaikan lagi sebab ini sebutan tak sama. Jadi setakat ini sahajalah penyelesaiannya. Okey, kalau nombor 2, cikgu bagi yang lain. 4, di dalam ada 3 tambah 2H. Okey. 4 darab 3 dapat 12. Tambah 8H. Okey, itu sahaja. Mudah kan? Okey, nombor 3. Okey, kita pergi yang ada negatif. Negatif 3QP tambah 2. Okey. Negatif 3Q darab P. Kita dapat negatif 3PQ. Okey, boleh juga tulis QP. Tapi selalunya algebra ni kita akan ikut susunan alfabet lah. Okey, P dulu baru jumpa Q kan. Jadi negatif 3PQ. Okey, kemudian negatif 3Q sekali lagi darabkan dengan positif 2. Jadi dapat sebab ini negatif. Okey, nampak eh. Ini negatif. Okey, darab dengan positif. Okey, jadi jawapannya dapat tolaklah. Okey, tolak 6Q. Okey, selesai lagi. Okey, seterusnya yang keempat. Okey, cikgu bagi pecahan juga. Negatif R per 3. Di dalam ada 6R tolak 3S. Okey, sama juga masuk dalam. Negatif R per 3 darab 6R. Okey, yang ini kena cekap lah 6 ni. Okey, kita boleh bagi dengan 3. So, dapat 2 saja kan? Okey, jadi dapat negatif 2R kuasa 2. Okey, kemudian sekali lagi negatif R per 3 darab negatif 3S. Okey, negatif darab negatif. Okey, dapat tambahlah. Okey. Kemudian R per 3 dengan 3S bolehlah potong 3 ni dengan 3 ni. Okey. Jadi cuma dapat RS sahaja. Okey. Sekiranya tak boleh, awak tak boleh nak darab terus, tak pandai lagi, tak cekap lagi. Bukan tak pandai, tak cekap kan. Okey. Jadi boleh buat kat luar dululah. Buat macam ni. Negatif R per 3 darab 6R. So lagi nampak kan? Supaya tidak lakukan kesilapan. Ini potong dapat 2. So,
negatif darab positif dapat negatif 2. R nya ada 2, R kuasa 2. Okey, sama juga yang kedua tu, negatif R per 3 darab negatif 3S. Okey, negatif-negatif dah dapat positif dulu. Tulis siap-siap kan? Okey, kemudian 3 potong 3, tinggallah RS sahaja. Okey? Okey, seterusnya kita lihat pula contoh untuk kembangkan dua ungkapan yang bentuk ada dua kurungan ya. Okey, tengok A. Okey, cikgu tulis Y tambah 1 dan Y tolak 3. Sama macam tadi guna anak panah. Y darab Y. Kemudian terus tulis jawapan Y kuasa 2. Kemudian dari Y lagi sekali, Y darab negatif 3. Cikgu ingatkan sekali lagi, darab dengan tanda di depan ya. Sekali. Okey, jadi dapat negatif 3Y. Kemudian 1 darab Y. Okey, 1 darab Y jadi tambah Y. Kemudian 1 darab negatif 3. Jadi dapatlah tolak 3. Okey, dekat sini kalau kita lihat, ada dua sebutan ini, sebutan yang serupa. Jadi kita kena selesaikanlah ya. Negatif 3Y tambah Y. Okey, yang depan ni sambung salin. Negatif 3Y tambah Y adalah negatif 2Y. Kemudian tolak 3. Okey. Ini kita lakukan penolakan seperti biasa sajalah. Negatif 3 tambah 1 kan. Jadi dapat negatif 2Y. Dan yang depan dan belakang yang tak ada sebutan serupa, kita copy sahaja semula. Tengok yang B pula. Empat tambah tiga R. Dua tambah R. Okey, sama juga. Empat darab dua. Jadi dapat lapan. Okey. Kemudian dari empat darab R. Okey, jadi dapat tambah 4R. Okey, kemudian pergi 3R pula. 3R darab 2. Okey, yang kita dapat adalah tambah 6R. Dan last sekali dari 3R semula darab R. Jadi dapat tambah 3R kuasa 2. Okey, sebutan yang serupa di sini adalah tambah 4R dan tambah 6R. Okey. Jadi yang depan ni kita copy 8. 4R tambah 6R, 10R. Yang belakang juga. Okay, yang belakang juga kita copy jadi 3R kuasa 2. Okey, siap. Atau nak susun semula bagi cantik pun okey. 3R kuasa 2 di depan. Tambah 10R. Tambah 8 pun boleh. Okey, seterusnya C. 3R tambah 4S. Dan R tolak 2S. Okey, sama. 3R darab R. Jadi dapat 3R kuasa 2. Kemudian 3R darab negatif 2S akan dapat negatif 6RS. Seterusnya 4S darab R. Okey, sebab dia positif-positif tambah 4RS. Dan last sekali positif darab negatif. Terus tulis tolak. Okey, jangan tak perlu nak fikir lama-lama. Tambah je darab negatif, terus tolak. Okey. Kemudian, 4 darab 2 tu jadi 8. S ada 2, jadi S squared. Okey. Kemudian kita tengok apa sebutan serupa kat sini. Okey, yang tengah ni lah sama saja. Ya. Kalau bentuk macam ni, dia yang tengah tu yang sama. Okey, jadi dapat yang 3R squared ni kita copy saja. Negatif 6RS tambah 4RS jadi negatif 2RS.
Tolak yang belakang kopi sahaja. Okey, selesai. Okey, kita lihat D pula yang terakhir. Okey, ini 3P tambah 2 kuasa 2. Jadi kita kembang dia bentuk dia jadi 3P tambah 2 dan 3P tambah 2. Dua kalilah ya. Okey, ini 3P darab 3P. Darab 3P jadi dapat 9P kuasa 2. Okey. Kemudian 3P darab 2 dapat 6P. Okey, lepas tu 2 darab 3P tambah lagi 6P. Dan last kali 2 darab 2 tambah 4. Okey, yang serupa tu 6P tu. Okey, 6P dengan 6P sama sebutan serupa. Jadi 9P kuasa 2 tambah 12P tambah 4. Okey, siap. Arahannya kembangkan ungkapan aljibra yang berikut. Sama macam tadi. Tapi cuma ini ada dua ungkapan. Kita cuba yang ini. I tambah 2, I tolak 8. Okey, sama sahaja. Kalau permulaan tak cekap, kita buat janak panah. Tak ada masalah. So, I kuasa 2. I darab negatif 8. Okey, jadi dapat tolak 8I. Okey, 2 darab I tambah 2I. Last kali 2 darab negatif 8 dapat negatif 16. Okay, kita lihat sama macam tadi juga. Yang tengah ini sebutannya serupa. Jadi selesaikan. Kita dapat yang ini kopi I kuasa 2. Tolak 8 tambah 2 dapat tolak 6i. Dan yang ujung pun kita copy. Tolak 16. Siap. Okey, yang kedua. 5 tambah 2w. Okey, darab dengan 3 tambah w. Okey, sama je. 5 darab 3. Jadi dapat 15. Okey, kemudian dari 5 sekali lagi, darab positif W. Jadi dapat tambah 5W. Okey, kemudian dari 2W, darab 3. Tambah 6W. Dan 2W lagi sekali, darab W. Dapat tambah 2W kuasa 2. Okey, yang sama masih di tengah. Okey, jadi kita dapat jawapan akhir 15 tambah 11W tambah 2W squared. Okey, ataupun kita susun W squared di depan. Okey, kemudian yang ada W di tengah. Okey, yang nombor sahaja di belakang. Okey, itu saja. Okey, kemudian nombor 3. Okey, nombor 3 cikgu tunjuk 2P tambah 5Q. Okey. Darab dengan P tolak 2Q. Okey, sama juga. 2P darab P. 2P kuasa 2. Okey, 2P darab negatif 2Q. Okey, satu positif, satu negatif. So, jawapannya terus tolak 4PQ. Okey, kemudian 5Q darab P dan dapat tambah 5PQ. Dan yang terakhir, 5Q darab negatif 2Q akan jadi tolak 10Q kuasa 2. Okey, sama je. Tengahnya serupa, jadi perlu diselesaikan. Okey. Dapat 2P kuasa 2. Yang ini satu tolak, satu tambah. Okey, dapat positif PQ. Tolak 10Q kuasa 2. Okey, itu saja kan? Okey, nombor 4. Okey, kita ambil balik bentuk macam tadi tu. 2Y tambah 3 kuasa 2. Okey.
First, cikgu tunjuk yang kembang lah. Okey, kita kembang je lah ya sebab awak baru permulaan. Okey, 2y tambah 3, 2y tambah 3. Okey, sama 2 darab 2, 4y kuasa 2. 2y darab 3 tambah 6y. 3 darab 2y tambah 6y. 3 darab 3 tambah 9. Okey, sama je sebutan serupanya di tengah. Kita selesaikan jadi 12y tambah 9. Okey, selesai. Itu sahaja untuk kali ini. Sekiranya belum subscribe, jangan lupa subscribe, like dan share. Sekiranya kamu perlukan cikgu selesaikan mana-mana latihan dalam buku teks, boleh tinggalkan mesej di ruang komen. Sekian, terima kasih.